this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Badaksel. Di tanganku ada handphone Oppo. Ini kalau nggak tidak salah Oppo A57. Ini terkunci pola atau ini mungkin lupa sandi. Oke, simak sampai selesai. Kita coba beberapa kali juga tetap tidak bisa. Kita akan menggunakan bantuan PC menggunakan tool gratisan MRT Key 2.60. Oke, simak sampai selesai. Kita matikan handphonenya. Kita akan menuju PC atau laptop. Kita letakkan dulu handphonenya sambil kita menuju PC dulu. Sudah tampil ini ada aplikasi MRT Key 2.60. kita akan buka langsung. Oke, sambil kita hubungkan handphonenya ke mode EDL 9008. Sambil kita buka device manajernya, kita akan lihat di bagian VOTCOM dan LPT. Ini sudah terdeteksi Qualcomm USB 9008. Ini COM-nya COM5. Kita samakan di tool MRT-nya. Oke, kita pilih ini UC Unlock. Kemudian ini ada modelnya Oppo, terus tipenya modelnya kita samakan A57 dan portnya ini kita masukkan, kita sesuaikan dan kita pilih start. Sedang loading proses wiping data. Kita tunggu kisaran 5 detik sampai 10 detik paling. Prosesnya sangat singkat sekali. Ini dia ada tulisan all is done, tulisan sukses. Oke, kita langsung ke handphone. Kita cabut kabel datanya. Kemudian kita akan hidupkan, coba tekan volume atas dan tombol power berbarengan sampai ada getar, baru kita lepaskan tombol power dan volume atas sampai handphonenya restart atau hidup kembali. Oke, sedang loading. Biasanya ini 5 menitan lebih setelah di software ulang atau dibuka kunci layarnya. Kita tunggu aja. Oke, jangan lupa yang baru lihat channel Badaksel, dukung dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar Badaksel semakin berkembang dan update video-video terbaru. Oke, sudah muncul ini, sudah tampil Oppo A57 nya. Ini kita akan step by step. Ini ada opsi kawasan, kita pilih Indonesia. Kita akan setel saja ya, simak sampai selesai.
sambungkan ke WiFi. Ini dipilih lewati, ini tidak bisa, tidak aktif. Ada keterangan atau notifikasi harus disambungkan ke jaringan WiFi atau data seluler. Jika tidak dihubungkan ke jaringan, dia tidak bisa dilewati. Maka itu kita akan sambungkan ke jaringan WiFi Badaksel. Kita masukkan sandinya. Sudah terkoneksi ini, kita setel terus ketentuan pengguna, memeriksa sambungan internet, pembaharuan perangkat lunak, memeriksa info. Ini dia ada verifikasi akun Anda. Jika lupa bagaimana, maka kita akan membypassnya. Kita kembali ke awal, ke panggilan darurat. Oke, ini kita akan pilih panggilan darurat. Kita akan ketikkan bintang pagar 813 pagar. Tunggu sebentar, ada notifikasi no sign in. Kita pilih bagian bawah ini, tidak bisa, akan balik lagi. Ada keterangan not sign in. Solusinya agar handphone normal kembali, kita akan restart ulang atau kita matikan handphonenya. Kita matikan handphonenya ya. Oke, sudah mati. Kita tunggu sampai benar-benar mati handphonenya, baru kita nyalakan kembali, tekan tombol power. Kita tunggu sebentar. Sedang loading tampilan Oppo. Oke, sudah tampil ini. Handphonenya sudah normal kembali. Ini posisi bahasa Inggris. Kita akan rubah dulu ke bagian setelan atau pengaturan, kita rubah bahasa Indonesia ya. Kita cari additional setting atau pengaturan tambahan. Kemudian language, ini pilih language, terus pilih bahasa Indonesia. Oke, sudah kembali ke bahasa Indonesia. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joss.